bisa main kerap menggegar kali ini seorang Rijal kembali dan umpan tinggi kerap itu dibalasnya dengan begitu menggegar umpan tinggi kerap bola asli memang umpan tinggi kerap lagi-lagi bagaikan gunung semeru. Umpan tinggi, keras, lagi-lagi tidak berdaya. Dengan baik umpan kan, keras, adih, umpan. Dari kedua organisasi ini, umpan tinggi, keras, dapat dibendung kali ini. Umpan tinggi kembali, keras, membatir. Sehingga tidak berdaya tadi seperti predator menerka mangsa dari menjabik-jabik lawan dan menjadi poin kembali 1-0 kali ini timbang-timbang si kulit pudar kembali terima dengan baik umpan tinggi siapa yang tuju main belakang keras dapat dikandaskan pula umpan tinggi kecil saja terima dengan baik umpan kan keras adih membalas tadi menjakar-jakar bagaikan elang terbang tinggi menjakar mangsa menjabik-jabik sehingga tidak berdaya para pemain dari FCD ini satu sama di season yang kedua ini mungkin sangat menarik tidak kalah agresif dan tidak kalah garang rupanya baik sekali tapi begitu atraktif memang para pemain FCD ini membawa misi kemenangan rupanya di Open Renomen Bola Voli dalam rangka Karang Taruna Cup barakan tubuh ini timbang-timbang si kulit pudar kembali lakukan sudah baik sekali terima umpan tinggi keras lagi-lagi tidak berdaya para pemain FCD dengan seorang adi ini nomor punggung 6 dan mungkin dia layak memasuki Pro Liga ya dan kali ini wajib diacungi jempol beberapa kali tadi mempaskan lawan umpan tinggi keras balas tapi mudah dikandaskan pemain belakang Ari kembali tidak jari dikecil saja dapat dikandaskan siapa yang tuju dapat dikandaskan pemain belakang umpan kembali Ari memang bola Ari ini dia bagaikan meteor ya sehingga membombardi lawan apakah bisa membalas bola Rijal dan rekan-rekan rupanya yang kembali terima baik bola itu umpan tinggi keras dapat dikandaskan dengan baik umpankan kembali Ari kembali gagal bola Ari memang keluar nampaknya kali ini walaupun tipis di atasnya tapi tetap asisten menunjukkan keluar 8 menjadi 3 sama kawin di masa anak-anak Jamset kembali timbang si kulit muda dengan baik timbang kembali dan lihat dulu ya kira-kira kumandang ada asar ya oke don Inilah sesuatu yang kedua dan lagi pengumuman ya dukungan di Desa Pada Asih akan ada open turnamen bola voli silakan mendaftarkan diri ya dengan hadiah pembinaan 1.73 juta dan pembinaan yang kedua 2 juta dan akan daftar di kali ini kepada Bapak Odong ya di sana atau kepada yang terkait ya dan di Cipangkal juga masih ada masih berbarengan ya open turnamen bola voli untuk mendaftarkan diri silahkan daftar ke Pak Endang atau ke saya ya, itu di Cupang Galuh dan kali ini mungkin di season yang kedua yaitu poin 7 sama Salah Cem kembali terima baik sekali umpan tinggi ah Salah itu apa yang terjadi memang seolah-olah tidak percaya ya Salah Aldi dan rekan-rekan tadi dengan semesan Salah itu menjadi 8 siapkan dulu ya untuk sekarang berikan tepuk tangan dan silakan dukung kembali ya di season kedua nanti ya siap kembali baik sekali umpan tinggi tidak jadi
Indonesia kali ini saya pengertian jadi 8 sama sementara. Kali ini timbas timbas dikuli bundar kembali. Lakukan sudah dengan baik, terima dengan baik pula. Ada celah hitam di sana. Umpan tinggi, keras. Laki-laki bagaikan gunung Semeru meletus tadi. Sehingga memporak-porandakan Retana. Dan memang Retana tidak berdaya tadi. Menjadi poin kembali. Kali ini masih FCT kembali, timba-timba, lakukan sudah dengan baik, timba dengan pula, umpan tinggi, Adi, dikecil saja dapat dikandaskan seorang Adi ini, Adi, baik sekali dapat dikandaskan tadi, masih pertahanan yang sangat kokoh dilakukan, dua Adi kembali, lagi-lagi sudah tadi, untung batin dengan satu orang, Adi ini memang sangat wajib diajukan jempol untuk kita semua, dan kali ini baik sekali menambah poin 9 sama. Keras dikecil saja baik sekali. Tipuan-tipuan yang sangat begitu memukul dan jam-jam kembali lakukan baik sekali. Umpan tinggi. Ali baik sekali tadi penerimaan yang dilakukan. Itu WATEK dapat dikandaskan sebuah jam. Umpan tinggi. Ali lagi-lagi sebuah Adi tadi menghempaskan lawan menenggelamkan di session yang kedua ini menjadi 10 sama. Kali ini timbang timbang di kulit bundar kembali. Lakukan sudah dengan baik, terima dengan baik pula. Umpan di kiri jat. Ini berharap junior ini membabi buta, membombardir pertahanan dari Retana menjadi 11-10. City lagi terima pemain belakang. Umpan tinggi, keras. Adi memang tidak sia-sia pada pemain Retana mempunyai seorang Adi ini dan membombardir pertahanan lawan dengan tidak berdaya. Sungguh amat sangat. Umpan tinggi, keras itu. Barangnya dengan begitu mudah oleh itu menjabik-jabik pada pemain Retana 12-11. Lagi-lagi nomor punggung 6 melakukan sudah baik sama Adi. Umpan tinggi jemak sudah keras dapat dibendung dengan begitu mudah sehingga tidak berdaya dan terkapar pemain Retana ini menjadi 13-11. Melakukan sudah terima Adi. Umpan tinggi keras lagi-lagi dapat dibendung. Entah apa yang terjadi di benak para pemain Retana ini sehingga dapat dibendung dengan begitu mudah menjadi 14-11. Lagi-lagi jam lakukan sudah baik sekali. Apa yang terjadi? Rupanya segudang pemain para pemain dari Retana ini umpan tinggi. Siapa yang duduk? Namun apa yang seorang Aldi kali ini gagal dan menjadi 16 terlebih dulu. Di poin 16-11 dari meja panitia. Baik sekali umpan tinggi. Di jam memang seorang jam sudah tahu kelemahannya dari para pemain FCT ini menjadi 12-16 4 poin yang cukup rawan ya untuk FCT. 4 poin tertinggal. Lakukan sudah dengan baik, dengarkan baik pula. Umpan tinggi, ada Itok. Keluar sudah Itok. Keluar, menyentuh mungkin. Pemain belakang mungkin kena dan nanti sesinya kedua ya. Rekan kami akan memandu. Baik sekali. Kembali 19-12. Sangat jauh memang, tapi akan ditempuh oleh para pemain dari Retana. Adi tadi salah pengertian, baik sekali seorang Arab junior, keras sekali tadi seorang Rijal membabi buta dan menjadi poin 20-12. 20-12 untuk sementara. Jauh. Dan inilah seorang Arab junior ya, harapan para pemain dari FCT, baik sekali umpan sekar kali ini, namun terlalu ke depan atau dan kamar mertua tadi rupanya quicker yang dilakukan para pemain dari Retana menjadi 21-12. Sangat jauh sekali, mungkin akan ditempuh dengan susah payah. Baik sekali umpan tinggi, baik sekali, tapi seorang Rijal kali ini ada itu menggelegar seorang itu tadi mungkin kembali 22-12. Dan lagi-lagi timbang-timbang seorang Arab junior kembali lakukan sudah terima dengan baik. Umpan tinggi, siapa yang duduk? Seorang Aldi dapat dikandaskan kali ini. Umpan tinggi kembali, siapa yang duduk? Akselerasi yang dilakukan para pemain Retana terlalu buru-buru mengambil keputusan, rupanya menjadi poin 23, tinggal 2 poin. Jamsup kembali, terima baik sekali. Apa yang terjadi? Dan kali ini umpan tinggi disemen keras menggelegar kali ini seorang Rijal kembali dan 24 match point di season yang kedua ini. Apakah bisa bertahan walaupun tipis ya, tapi masih ada harapan ya untuk bertahan. Tetap harus optimis ada. Dan kali ini dikenangkan oleh para pemain FCT di season yang kedua dan leading 2-0.
dan sambungan agak sedikit capaian ada rekan kami dari Desa Padaasi Bung Odong yang akan memandu di sesi yang ketiga. Sambungan